orang, tetapi isinya sampah. Sumbangan itu diberikan kepada waria yang ada di jalan dan juga waria. Dia bilang pengen menuntaskan waria. Tugas lo anjing. Tugas lo itu. Kan aku meluapkan emosi aku di sini. Oh jadi lah. Kenapa lu ngamuk sama gua yang salah siapa? Tunggu dulu yang salah siapa? Ya gini, tapi dia tuh hilang ya sekarang ya. Ibunya udah minta maaf, temennya udah ketangkap. Kenapa dia bisa hilang? Gua bingung deh. Kalau memang ini merasakan, kalau memang polisi mau menangkap dia, bukan gampang ya nangkap orang nyari teror. Tindakan amoral antar manusia dilakukan oleh YouTuber itu dengan konten yang sangat sama ciptaan Tuhan. Toh saya percaya mereka berbuat seperti itu juga karena terpaksa, mungkin karena sulit mencari ladang penghasilan, mungkin karena sulit mencari sampai. Dan tuh bisa kita simpulkan kalau dia itu gak ada akhlak. Sebenarnya ini bukan lelucon ya, tapi emang itu gak ada akhlaknya ya. Ternyata tadi udah ketangkep juga orangnya. Dua berarti yang udah ketangkep ya. Satu dari dan menurut informasi juga bahwa Pandian katanya cuma 2 hari. Dan 2 hari itu dia akan bebas. Tapi bohong. Oh, gue mau nambahin statement lagi karena gue tadi baru tahu salah satu kasus yang lagi booming sudah tertangkap orangnya. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua plus pembicaraan. Ocem dan gue yang si mahal. Jadi orang miskin enggak bisa nyewa gue. Canda, temen-temen MC gue tuh kebanyakan. Nih kalau ada yang mau cari dia ke rumahnya dia, gue paling depan, gue maju. Paling depan, dia ini maling nih. Ini yang dibilang maling nih. Lihat bu, anak ibu tuh bikin konten yang edan-edan ibu. Gak semua. Gue sempet ngasih ide hal jengkel yang mereka lakuin. Karena gue pengen semuanya itu damai-damai aja dan reboot terror akan membuat sebuah 50 aja. Buruan 50 ya. Tuh kan? Kelihatan enggak? Tuh habis ini, putar apa sih? Iya. Ya ampun. Kan gua benar. Dajal. Coba Ferdian lagi habisin juga. Gua mikir sih gimana perasaan keluarganya ya, ibunya polisi lebih bisa memberikan pelukan, bukan meluk begini ya, maksudnya memberikan pelukan supaya orang itu ada yang ngomong, bang lu gak kasihan sama tuh ya, mau gimana ya, lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan gitu. Harusnya kamu benar lagi bebas. Tapi maaf, gitu ya. Tapi maaf. Aduh, aku minta maaf sekali kepada Transpuan, terutama. Jangan nangis. Pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan Transpuan yang telah saya prank. Kadi, goblok. Abi jelma belagu gitu. 30. Abi jelma belagu. Sakoma gimana yo sak belagu pisan teh. 32. Apa bang? Olahraga deh, usap.